Kabar bahagia datang dari pasangan artis Indonesia yakni Syahrini dan Reino Barak. Syahrini melahirkan anak pertama tepat di hari ulang tahunnya pada Kamis 1 Agustus 2024 di Singapura. Kehadiran sang buah hati pertamanya ini tentu menjadi kabar menggembirakan, mengingat pasangan yang menikah pada tahun 2019 itu telah menantinya selama 5 tahun. Kabar kelahiran ini langsung diumumkan sang artis penyanyi Indonesia melalui akun media sosialnya @princesssahrini pada Kamis 1 Agustus 2024. Melalui media sosial, penyanyi tersebut membagikan kabar bahagia menyambut sang buah hati tepat di hari ulang tahunnya. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Singapura, Agustus 1, 2024. Tulis Syahrini dalam media sosial pribadinya. Menyambut si kecil kami yang berharga di ulang tahunku. Lanjutnya, menggunakan bahasa Inggris. Melalui postingan terbarunya, Syahrini juga membagikan potret dirinya bersama sang suami dengan keterangan yang menjadi sorotan. Ia mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan atas bertambahnya usia. Ditambah lagi kelahiran sang buah hati yang telah dinanti lama oleh pasangan ini. Ya Rob, terima kasih bertambahnya usia pada tahun ini serta hari bertepatan dengan lahirnya buah hati kami, penantian panjang yang berujung indah, tulis sang penyanyi dalam postingannya. Syahrini melahirkan anak pertama saat usianya genap 44 tahun. Ia juga mengutarakan perasaan atas pencapaian dan kesabarannya menjadi seorang istri sekaligus ibu. Wanita yang baru saja menjadi ibu itu juga mengutarakan rasa terima kasihnya kepada sang suami yang setia mendampingi perjalanan kehamilannya. Untuk suamiku yang luar biasa, terima kasih telah memanjakan dan senantiasa siaga mendampingi. Welcome to Fatherhood, Imam Terbaik @ReinoBarak, tutup postingan Syahrini. Kabar Syahrini melahirkan anak pertamanya ini tak hanya membuat keluarga bahagia, namun warganet juga turut merasakan rasa gembiranya itu. Hal tersebut terlihat jelas dalam kolom komentar pada postingan Syahrini. Bahkan tak sedikit akun bercentang biru turut menuliskan selamat atas rasa bahagia kehadiran buah hati sang penyanyi. Teteh, Masya Allah, so happy for both of you. Ditunggu segera launching baby gemesnya, tulis Kiki Saputri. So happy for you, tulis Kristi dengan emoji hati. Sehat selalu mom dan baby, doaku terbaik ya, tulis akun lainnya. Kabar Syahrini melahirkan anak pertama tepat pada hari ulang tahunnya itu tentu membuat keluarga, teman sekaligus penggemar merasakan kebahagiaan. Banyak yang turut mengucapkan selamat dan doa untuk sang baby beserta ibunya.